Halo teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih sebuah bug yang mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah tahu. Mungkin bagi yang gagal untuk mengaktifkannya, perhatikan step ini baik-baik. Yang pertama, itu kalian harus mematikan yang namanya live stream. Itu harus dimatikan, wajib dimatikan. Kalau nggak, dia nggak akan berfungsi. Terus kalian pergi ke custom, kalian praktis terserah kalian mau pakai hero apa. Di sini aku mau pakai Lunox. Di sini aku pick Lunox, terus musuhnya terserah. Jadi pas kalian udah mau mulai gamenya ini, nih, tuh kalian udah gini, kalian langsung matikan mobile data kalian atau wifi kalian. Jadi tunggu itu sampai 100%. Jadi kalau udah 100%, nanti kan otomatis masuk ke gamenya tuh. Jadi waktu pertama kali masuk gamenya itu kalian langsung cabut nih, seperti ini nih aku jelasin. Nah nih, langsung quit aja, langsung quit. Jadi pas di ada hasil review untuk hasil pertandingan itu kalian hidupkan lagi mobile data kalian. Nah, ini 100% dijamin work. Jadi buat yang belum, kalian harus melakukan ini daripada kalian nanti nonton-nontonin videonya satu persatu, kan gila lu, banyak banget. Nih, jadi aku langsung keluarin. Terus di sini, nah nih ada sedikit loading ya. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Masih mutar-mutar. Nah, coba aku tes sekali lagi lah ke backpack. Nah, tuh kan langsung keluar tuh. Langsung aja kalian bisa tukerin sekali. Bisa kalian tukar sekali itu 3400-an tuh. Gila lu, 2 kali, 3 kali. 4 kali. Ya, 4 kali, dan yang kelimanya itu 2 aja. Jadi totalnya sekitar kurang lebih 13 ribuan lah kalian bisa dapat. Kapan lagi coba? Hanya berdiam diri aja cuma ngelakuin hal-hal seperti ini aja kalian bisa dapat cuma-cuma 13.000 BP. Tahu sendiri kan BP susah banget dapetinnya. Sekarang sih aku udah banyak banget karena udah enggak tahu lagi mau beli hero apa. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Bye bye.